selamat pagi semuanya penonton setia di channel Palito Namekmen. Oras mari hamuna akadonga saha porsiaon di Sadrok Portidio. Tadarion hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Palito Namekmen ada di Dairi di Sidi Kalang. Tepatnya akan melayani di Gereja HKBP Huta Raja. HKBP Resort Huta Raja Distrik Onom Dairi. Nah, selamat hari Minggu tuh kita selalu hukumnya penonton di Sadrok Portidion. Nyari mata rugit, baik sara-sara ni alaman. Tahak mata benami nasia pun apa sobit Tuhan musuh di astana di perserahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namekmen, begitu kita tiba di Gereja HKBP Huta Raja Resort Huta Raja Sidi Kalang ini, langsung disambut para penonton setia di channel Palito Namekmen. Ternyata Inang ini juga penonton setia di channel Palito Namekmen. Itu apa Inang? Iya. Buruah Inang. Baru samosir, ini adalah penonton setia di channel Palito Namekmen. Nah, Palito Namekmen hari ini baru tiba di HKBP Huta Raja Resort Huta Raja Distrik Onom Dairi Sidi Kalang. Nah, memang selama ini banyak mengundang dari gereja-gereja termasuk Dairi Sidi Kalang. Kurang dok kape nonton mengido asaro Palito Namekmen tu Sidi Kalang. Alani do honom matuhanguna par Dairi on. Dita panuli tengah do hutari di topi tau mati garas. Om mano ang Palito Namekmen rotu Dairi do honom matuhangu horas. Thank you.
saudara-saudara penonton setia di channel Palito na Mehmet, kamu nak kadang ngasapor siang di Sadok Portibion. Baru saja selesai pelayanan ibadah minggu di gereja HKBP Utaraja, Resort Utaraja, Distrik Onom Dairi. Nah, di hamus sudah ya kapan nonton channel Palito na Mehmet, nah, karena di Pangaroto dan di Parcerahan, nyari matarugi baik saran-saran yang laman. Om mahami na di bawah napas lagi cahak matahari Tuhan muda na di Parcerahan. Kami siap mendukung Palito na Mehmet. Kami siap mendukung Palito na Mehmet. KBP Utaraja, Resort Utaraja. Ah, Oma Parhalado Nihuria HKBP Utaraja, Resort Utaraja dan Niluhone Amang Padita Padita Sabdu Tambunan. Ora sama paditaku. Ora sama. Nah, di Soma Kama Parhalado Nihuria ta Amang Situa Marga Amang Situasi Hobing Situasi Mare-Mare. Calo Situasi Mare-Mare Inang Situa Bursa Mosir Amang Giraja Gugup. Situa Giraja Gugup Situasi Leban. Ama situasi Leban. Calo situasi D. Calo situasi M Lumbanggau. Calo situasi M Lumbanggau. Amang dua Kapasaribu. Kapasaribu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan tanyakan pendeta di sini pimpinan jemaat Piga Kakama Amang Ruas Nihuria KBP Resort Utaraja. 225. Apa pelayanan atau ada pembangunan yang sedang berjalan di sini yang boleh diberitahukan atau profil gereja ini secara ringkas? Aingga marumur sedia kuriat tautahe. 85 tahun. 85 tahun. Daunggabe Resort. 1 tahun 17 Oktober 2022. Nah, Oma Resort nama rumur 1 tahun dope di Dairi, satu resort yang termuda di Dairi di sini Kalang. Hamunakah na di pangaratoan tok-tok mahita marsirupan amang situa Pasaribu akan menyapa jemaat akar ruas na di Parserahan. Silakan bae mamang. Oras di saluhutna kamuna anak koniros liuriah kabi petua raja soksoni nang mangarato. Tu akan dua perserakan ni na marharoan sian Utaraja. Tolak nari horas mari hamuna saluhutna di pasipas ramu di pasipas hami dan tinggal di hutaon nang di hurion marsi tanya ngam mahita masih tu paham mahita jala marsi tu kutubuan asa jumpang na di halomon rohani tu hatta sejak kita di satu kita marsi guru-guruban jalan tuk-tuk di bagasan damai. Tony ma, saudara nami, saudara nami, dan mewakili perhalalu, tapi jalan horas. Horas, ya. Amang pendeta, kalau saya lihat di lokasi ini, ada di sana bangunan yang besar. Ope hubereng bil perbesanon masai uli. Nah, ada sesuatu amang yang mau diinformasikan tentang gereja kita, silakan amang. Iya, terima kasih untuk Palito na Mehmet. Kami dari HKBP Resort Utaraja sangat bersyukur dikunjungi dan bisa nanti disebarluaskan keberadaan HKBP Resort Utaraja ini. Inilah memang resort yang termuda di Distrik Anam Dairi, akan merayakan ulang tahun 1 tahun di 17 Oktober 2022. 17 Oktober. Ya. Dan kami di sini sangat bersyukur atas partisipasi jemaat yang sangat luar biasa untuk mendukung ini menjadi resort. Oh, betul. Dan itu bisa dapat kita lihat dengan pembangunan rumah dinas resort. Iya. Yang mungkin saja misalnya nomor 3 besar di Distrik Dairi. Anam Dairi ini. Oh iya. Dairi, dan itu juga atas partisipasi dukungan anak rantau yang memberikan perhatian yang sangat luar biasa ke gereja kita. Oh iya, betul. Dan ini juga dalam tahun ini kita membangun konsistori ini dan sudah selesai, akan kita resmikan di tanggal 7 Agustus 2022. Pesta Gotilon. Pesta Gotilon. Sekaligus peresmian bilut perwasan konsistori ya. Oke, oke. Dan pada saat ini kita juga sedang melaksanakan penggantian atap gereja. Atap gereja. Ini sudah dimulai dan ini masih ada bahannya. Diperkirakan selesai 2 atau 3 minggu.
Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Dan harapan kami untuk anak perantau, untuk mohon tetap doa dukungan supaya APBP Hutaraja ini menjadi resort yang bisa jadi contoh di tengah-tengah distrik Anam Dairi dalam hal pelayanan, baik untuk sekolah minggu, baik untuk remaja dan kategori yang lainnya. Karena secara khusus sekolah minggu dan remaja, karena inilah generasi muda kita, generasi gereja kita. Dan yang terakhir, kami juga mensyukuri atas kerjasama yang baik dari perhalaru di sini. Di dalam hal pelayanan, ada 5 week di pertanyaan di sini, semua bisa berjalan pelayanannya dengan baik. Dan begitu juga lingkungan-lingkungan yang ada 5 lingkungan, bisa dalam satu hati melaksanakan ibadah padang seperti hari ini. Hari ini dari lingkungan eksternal. Oh iya, hari ini ada jemaat satu lingkungan ini mengadakan ibadah padang. Kemana ini, Mang? Cilalahi. Oh iya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara penonton, jika Bapak Ibu Saudara-saudara melihat tadi jumlah yang jemaat yang mengikuti ibadah siang itu dikarenakan satu lingkungan bersama keluarga mengadakan ibadah padang ke Cilalahi. Oke, Mang, ada lagi informasi? Di bulan yang lalu itu lingkungan Jeremia. Oh, setiap ada program-program kunjungan ya. Ada lingkungan-lingkungan yang berikut melaksanakan ibadah padang. Itu menunjukkan kesehatan lingkungan itu benar-benar. Oh iya. Bisa seperti ya, tahun ya. Tahun kesehatan. Oke. 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 Tahun 2020. Ya. Oke, terima kasih Amang Pendeta yang sudah memimpin gereja HKBP Hutaraja Resort Hutaraja. Amang Pendeta ini juga Amang Pendeta Sabdu Tabunan Master Teologi. Amang ini juga memimpin musik, grup musik di gereja HKBP Hutaraja ini. Pemusik, musik brass, sakso, trompet, dan pemusik lainnya. Dan gereja ini masih tetap mengharapkan dukungan doa, bantuan moral Tuhan gunakan dari pangarap to ape satulus saluhuk nai ayo di roh katani Kristus di Galatia ono mayat 2 marsuru pamahamu mamorsan akan adok doki ayo dalan mengerdoti patik ni Kristus satulus akan pembangunan akan rencana ni hurion alani mardaka mahariara marurat majabi-jabi gabi mana ni wulan ya mata badita rotok akasi tua na di pangarap to ape majadi iya. Oras madi kita saluhna. Kami siap mendukung Palito Manetek. Kami siap mendukung Palito Manetek. Kami siap mendukung Palito Manetek. Dan Palito Manetek juga siap mewartakan, menginformasikan kegiatan-kegiatan di gereja, kawasan Danau Toba, Tapanuli Raya. Seperti saat ini HKBP Hutaraja yang dilayani pada ibadah minggu pagi dan siang oleh Palito Manetek. Horas! Horas!